Dewi Nike Yokoso, hari ini gue mau pergi ke Akihabara buat ketemu sama temen. Ada dua orang, cewek sama cowok. Yang cowok namanya Alf, yang cewek namanya Ami. Nah, Alf ini dia dari Fukuoka. Jadi dia kebetulan lagi shucho, tugas keluar kota gitu ke Tokyo. Yang ngajak buat ketemuan ini sebetulnya Ami, Ami-chan. Nah, Ami ini dia kerja di travel. Kalau misalnya kalian ada butuh-butuh apa-apa, kalian pengen mau travel ke Jepang segala macam, kalian bisa hubungi dia nanti. Gue bakal kasih link Facebooknya Ami di bawah nanti. Nah, kalau Alf, dia adalah fotografer. Fotonya keren banget. Alf ini dia punya YouTube, linknya di bawah, kalian bisa cek. Oke, sekarang udah jam 10, rencananya kita ketemu jam 11. So, mari kita pergi. Alf katanya udah sampai, sekarang lagi nunggu. Yeay! Udah bawa kamera ya? Halo! Saya mau ke toilet dulu. Udah berapa lama di sini, terus kerjaannya apa? Oke, jadi Dewi request pertanyaan ya. Oke, saya di sini udah 13 tahun ya. 13 tahun, ya, wow. Dari 2006 setelah lulus kuliah lama banget. Pekerjaan non-hotel. Dia profesional, keren banget. Kerjanya buat Dentsu. Kalian nggak tahu kan Dentsu itu perusahaan besar banget di Jepang. Ya, kadang-kadang Dentsu, kadang banyak juga yang apa agency kecil-kecil juga banyak. Apa aja pekerjaan apa? Yang penting menghasilkan uang. Yang penting halal. Yang penting halal. Ya. Kita mau ke toilet dulu. Kita mau ke toilet, ke toilet. Sudah sampai. Cinta Jawa Cafe. Wah. ランチは。すいません、それ食べます。この飯がどうぞ。あ、オレンジ。ハンバーグ、サンバ。ガチキとか。本当はお箸で食べないね。本当は手で食べる。すいません。まあ、見た目食べるがます。食べないよ、頭。本当は食べる。でも、あ、本当ですか。 お前面白いね。やばい。ini jarang banget bisa minum minum di Jepang. アボカドジュース。アボカドジュース。調べてみ。違う。あ。インスタにあげる。飲んでみて。これ混ぜるの？混ぜていい。混ぜてもいいし、混ぜなくても。混ぜないと美味しくないの？ どう。ほら、甘いの入ってるね。甘い入ってるね。なおかつこれチョコレート。練乳。チョコレート味の練乳、日本にはない。どう。これから甘いの。甘い。enak。あ、どう、enak、enak。enak banget。enak halal。sedap。 Tips menghemat apa? Kita beli ini guys. Oh, beli apa itu? Oh. Ini tiket kereta. Kalau pakai subway 24 jam. Cuma 600 yen aja. 600 yen ya. Cover semua metro. Bisa pergi ke mana aja ya. That's right. Kalau itu nani? Kochi. Beneran? Iya. Hi guys. Hi guys. Kita lagi. Malu-maluin ntar emak gue ngeliat. Kita disuruh bagiin selembaran. Ini adalah proyek persahabatan
definisi Jepang. Kalau nggak dibagi putus pertemanan ini. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu banyak yang Sushi dan Jisushi Indonesia. Oh, jadi target kita sebagai orang travel itu biasanya mereka itu yang anak yang Sushi ya. Karena mereka suka nyari, suka nyari flight tiket. Yeah. Terus mereka juga suka tour harian dari berhubung sekarang ini summer. Yeah. Biasanya mereka nyari ini yang ngedakin Gunung Fuji kan? Oh iya benar-benar. Wow. Terus kalau Desember mereka suka itu berapa? Sih, itu berapa? Kalau ngedaki Gunung Fuji kurang lebih 20.000. 20.000. PP berapa hari itu? Iya, itu 2 hari 1 malam. Oh, lumayan lah. Penginapan di sana juga udah ada. Ya. Sama makan juga udah termasuk. Wow. Asik lah. Sama ya, sana ada pemandunya. Jadi kan safety kan? Pemandunya Ami enggak? Ah, bukan. Oh, bukan. Ami terlalu gendut untuk mendaki. Kotanya para otaku ini. Tapi sayang di daerah sini enggak ada maid gitu ya. Maid apa sih? Maido. Ah, Maido tuh adanya di. Ya, Maido dia di itu di daerah-daerah situ ya. Ini dunia para otaku nih sini. Hey, tapi kita mau ke AKB. Lebih otaku nih. Akihabara Station. Nah, siapa? Videonya. Seorang fotografer ya, kita palah. Fotografer jadi tukang. Arbaito. Wah, ini enak kayaknya. Oiso. Kita langsung nyebarin, dia kamu naik dance ya. Pindah. Jadi pindah. Banyak ya, rame. Wah, ini dia nih. Akan lebih begini. Bagi lembaran. Di mana sih tempatnya? Sini nih, AKB Cafe Shop. AKB itu tapi di pinggir-pinggir. Oh, suka di pinggir-pinggir sini ya. Kalian yang magang di Jepang ini sebetulnya jadi targetnya Ami. Hati-hati kalau ketemu Ami di sini. Langsung dikasih sarang. Udah saya ada kamera. Anjir, lu ngapain kak? Serius? Ada yang lebih gila. Nih, di situ ada AKB Cafe, sebelahnya ada Gundam Cafe. Dan kita lagi menantikan Kenshusei Expedition. Adakah mereka? Kayaknya pada... Soalnya hari hujan ya. Ciri-cirinya yang sesuai itu pasti kebanyakan cuma kotak-kotak ya kan gue ya kotak-kotak ya. Anak kayak ini suka pakai apa kamera kan? Oh, anak kayak Cuse ciri-cirinya pakai kamera suka foto. Ini Ami dia kerja canto shigoto sendiri. Jadi saya nyebarin ini. Lumayan ini belum pakai foka ini. Kita bagi. Apa Wi? Kembali ke profesi. Oh iya tuh. Profesi ini nih yang benar ini. Oke, mantap. Akihabara. Kalau mau mencari mau travel ke Jepang. Kita sama teman-teman itu teman-teman dari Indonesia ya? Dari Indonesia benar sekali. Oh, itu. Harus beli pada orang aneh dia untuk ini. Habis ini sini. Ini untuk merchandise. Masuk. Ah, thank you. Wow, AKB Cafe. Kayaknya mahal deh. Coba tanya ininya kali ya. Harganya. Mahal tau. Enggak tahu rasanya enak apa ya. Rasanya biasa aja pasti. Mending kita ke.
160 dong. Suhu penampung. Kita benar ya, benar.